Alhamdulillah kita sudah berada di kota Yogyakarta. Ya walaupun waktunya sudah agak menjelang siang karena kita banyak beristirahat di rest area untuk menghindari daripada rasa ngantuk. Jadi kita ada beberapa tempat rest area kita istirahat. Di samping itu kita saat ini sedang meluncur ya menuju arah puncaknya kota Yogyakarta yaitu Patuk Gunung Kidul. Nah, di sini nanti bisa kita lihat ada ikon tempat wisata kota Yogyakarta yaitu tempat kuliner namanya kalau tidak salah ya Eha. Di situ ada tempat wisata kuliner di mana kalau pada malam hari kita bisa bersantap makanan-makanan di atas puncaknya dengan cuaca udara yang sangat dingin dengan pemandangan kota Yogyakarta. Oke teman-teman, nanti bisa kita lihat seperti apa tempatnya. Ya, ini sedang dalam perjalanan menuju ke kampung halaman. Ya di sini jalan memang agak menanjak ya karena kita menuju arah puncaknya kota Yogyakarta yaitu Gunung Kidul. Nanti bisa kita lihat ada plang atau ada tulisan ikonnya tempat wisata kota Yogyakarta.
kalau kita lihat di sini jalan cukup bagus sekali ya, cukup indah sekali jalannya, sudah cukup bagus. Nah, ini sebentar lagi kita akan sampai di tempat wisata kuliner. Mudah-mudahan kalau memang ada waktu kita akan coba mampir ke sana sambil menikmati suasana di malam hari, karena suasana di sana ya menjelang sore. Nah, itu teman-teman, Gunung Kidul ada di sebelah kanan saya. Ada di sebelah kanan itu tempatnya ya, itu adalah ikon puncaknya Kota Yogyakarta. Nah, ini adalah gerbang daripada puncaknya Kota Yogyakarta. Kalau kita mau ke tempat wisata itu tidak jauh dari tulisan tadi. Kita tinggal belok ke kanan, ya, tinggal belok ke kanan kalau kita dari Kota Yogyakarta. Cuman kalau kita dari arah Wonosari, ya, dari Wonosari itu kita belok ke kiri. Nah, ini kebetulan kita dari Kota Yogyakarta sedang mengarah ke kampung halaman, yaitu tempat kelahiran dari mana kita sudah cukup lama tidak berkunjung ke sana. Ya, ini kita coba mampir sebentar ke pom bensin ya, karena bahan bakar kita dari Jakarta sudah sangat menipis. Kita coba isi bensin di sini. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan pulang kampung untuk menghilangkan rasa kangen terhadap kampung kelahiran. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca sangat dingin sekali, berkabut tebal. Rencana kita melihat pemandangan dari atas, ternyata tidak bisa. Baiklah, kampung halaman dan itu rumah tempat kelahiran. Terobati sudah rasa kangen kepada kampung halaman, tempat kelahiran yang sudah cukup lama sekali. Sebelum kita ke Pantai Baron, nanti kita juga akan berkunjung dahulu ziarah ke makam kakek nenek, baik di tempat ibu ataupun di tempat bapak, karena jaraknya tidak terlalu jauh ya. Kalau ini video saya ambil persis di tempat kelahiran, yaitu di tempat ibu. Sementara
sana kita juga tak lupa mencoba makanan sejak dari zaman kecil dulu, yaitu makanan, kalau di sana mungkin disebutnya apa ya, makan balang. Balang yang digoreng, tadi kita makannya juga agak ragu-ragu, tapi dulu kecilnya pernah. Tapi ternyata sekarang lebih divariasi, yaitu ada rasanya rasa pedas, ada rasa asin, ada rasa gurih. Sehingga setelah kita rasakan, ternyata makanan itu cukup mengesankan. Ya teman-teman, nanti di episode kedua bisa melihat keseruan daripada makanan, yang dimana makanan itu cara membuatnya